Hello guys, welcome to my channel. I am Geistur. Halo guys, jadi kali ini gue bakalan explore ke rumah yang udah lama banget terbengkalai sama si Reja sama Alvio yang waktu itu explore di Gedung Juang. Mau tahu gimana keseruannya? Tonton terus videonya. Yo guys, ini kita udah di depan rumahnya. Banyak rerumputan bersama Alvio dan Reja. Holy man. Sorry, ada suara motor. Motornya knalpotnya agak rusuh. Assalamualaikum. Wah, di sana ada pohon guys, gede banget. Men, gue pakai tanah pendek men. Hati-hati ada ular. Yang paling sangat ditakutkan adalah ular. Assalamualaikum. Oh my god. Ini dia rumahnya. Udah nggak kelewat banget. Kita mulai eksplor dari sini aja ya. Lihat guys, ini udah men, udah hancur-hancuran banget. Di luarnya udah ditumbuhin, udah ditumbuhin apa sih namanya, tanaman-tanaman liar guys. Dan nih kalau kelihatan ini langsung daun-daun. Apa ini? Kenapa kalau setiap bangunan kosong banyak yang suka coret-coret seperti ini ya? Reni, Regina. Apa ini? Oh, di sini ada ruangan lagi guys. Ruangan kosong langsung menuju ke hutan. Ada apa aja di situ ya? Oh, ini bekas bathtub. Seperti bathtub nih tempat sabunnya. Oh, di situ ada lubang. Tuh. Oh. Suara kelawar, guys. Holy man. Ini sih. Apa nih? Ding wanita. Apa sih, nggak jelas. Oh my god, ini kayak penjara, guys. Di sana ada apa? Oh, ini ruang kecil. Coba ya masuk ya. Ini sih. Ruang kecil. Ada apa aja? Ada pohon asem guys. Pohon yang paling gede. Ini sih sayang banget, rumahnya gede bagus, cuman karena udah terbengkalai jadi nggak keurus, jadinya ya udah kebuka gitu aja. Sekarang kita mau nyoba ke lantai 2. Lanjut dah. Jalan. Oh, itu kaca yang lu bilang tadi ya. Mau ngomong. Apa tuh? Holy. Oh, di sana ada ruangan lagi, Bre. Bukan, itu rumah sebelah. Oh, rumah sebelah. Oh, di sini kamar mandi lagi. Kamar mandi. Nah, ini tadi kaca ini nih. Jadi, guys. Jadi gini, sebelum kita explore sini, gua sama Raka
ngadain challenge. Tadi kita iseng-iseng aja gitu yeah, nge-challenge. Challenge main petak umpet apa tadi? Benda, masker ya? Benda masker lah. Benda masker dan Raka bagian ngumpetin dan gue bagian nyari. Dan setelah gue mencari-cari di sekitar ruangan sini, ketika gue naik nih pelan-pelan, kaca ini seperti ini guys. Ini berat banget padahal guys katanya. Nah, kayak gitu tadi suaranya. Gitu, cuman tadi kita emang belum sempat explore, langsung kayak langsung lu berani enggak kesini? Kita emang enggak sempat enggak kita rekam sih. Permisi. Oh, di situ ada rumah orang. Berapa lama kira-kira ini ya? Tahun ya, cuman ya masih bagus juga sih ya, apa beberapa plafonnya tuh. Iya tadi gue tuh ngumpetin di sini ya maskernya di sini sih, terus jatuh ke bawah situ. Ada angin nggak coba? Jatuh ke bawah. Oh iya. Tuh jatuh ke bawah. Emang kalau ada angin tuh nggak akan mampu mendorong gitu kan, kayak kayak gitu. Lu kerasnya tapi sekarang ada angin nggak? Nggak ada angin emang cuman. Ya jadi gitu deh. Jadi makanya tadi gue nggak sempet nyari, jadi gue tuh nggak sempet nyari benda yang diumpetin Raka, gara-gara bendanya itu jatuh. Gitu ya. Gara-gara benda jatuh. Ya, jadi begini keadaan rumah ini tuh setahun ya kira-kira ya, setahun nggak ditempatin. Kurang lebih setahun, karena ada tulisan itu kan yang di printer itu. Tulisan di printer. Yang di tiap hari itu, yang namanya entah nggak tahu kan. Iya sih ini maksudnya tempatnya sih ya lumayan gede, lumayan lah. Guys ini kaca berat banget. Ini boleh. Gimana ya kita nggak ada apa-apa di sini. Ini berat banget sumpah. Cuman ini kayak tadi kayak kita angkat sedikit loh terus begini. Apa itu sana? Cak kambing oleh Andreas. Kenapa ya kalau rumah kosong atau apa pasti dicoret-coret, dirusak. Ini belum. Sayang banget anjir. Ini mah udah pohon semua ya, nggak dapet jauh. Ini ya panorama dari lantai 2 sih guys. Udah nggak ada lagi. Sekali segitu doang guys. Iya. Mungkin kita ini bakal ada challenge lagi. Mau nah. Nge-challenge apa gimana? Cuman susah. Ah, cuman ya udah tahu tempatnya. Ya, yeah, it's okay kan. Enggak masuk. Enggak tahu orang. Lebih ini aja. Enggak punya provinsi sih. Tapi ini